Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Di video kali ini, saya ingin membuat sayur daun singkong. Di sini saya pakai 300 gram daun singkong, 100 gram kelapa parut yang setengah muda. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, lengkuas, cabai rawit, dan juga gula merah. Ada ketumbar dan juga kunyit. Untuk seasoningnya, kaldu bubuk dan juga garam. 1 bungkus santan kemasan ukuran 65 ml. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek di description box. Nah, sekarang kita ke cara pengolahannya. Pertama-tama, kita cincang dulu daun singkongnya. Boleh secara manual atau pakai alat seperti ini ya. Saya pakai alat ini supaya mudah aja dan cepat kerjanya. Nah, untuk bumbu-bumbunya bisa diulek atau di blender. Kecuali serai ya teman-teman, saya geprek aja. Lengkuasnya juga saya blender sekalian. Dibantu dengan sedikit air atau juga minyak kelapa. Minyak sayur maksudnya ya. Supaya bumbunya tidak berbau langu, kita tumis dahulu sampai bumbunya benar-benar matang. Kita tambahkan, karena tadi saya hanya memakai air ya teman-teman. Jadi pertama kali itu airnya sampai nyusut dulu. Setelah itu kadar airnya sudah berkurang, baru kita masukkan minyak sayur. Kalau teman-teman blendernya pakai minyak sayur tadi, ya sudah, nggak usah pakai minyak sayur lagi ya. Langsung aja ditumis. Masukkan daun salam dan juga serai. Kalau bumbunya sudah mulai wangi, nanti baru kita masukkan air ya. Lalu diaduk rata dan kita tunggu sampai kuahnya atau airnya mendidih ya, baru kita masukkan daun singkongnya. Kita aduk rata kembali, lalu kita tunggu sampai setengah matang. Jadi untuk seasoning dan lainnya itu kita tahan dulu ya. Kita tunggu sampai daun singkongnya setengah matang. Kalau airnya dirasa kurang, teman-teman boleh nambah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan kelapa parutnya. Jadi kelapa parutnya ini menambah gurih nanti teman-teman ya. Ada cita rasa, tapi kalau bisa cari yang kelapa parutnya itu yang muda atau setengah muda gitu ya. Kalau terlalu tua, dia nanti rada kasar gitu teman-teman. Rada seret gitu di leher. Kita aduk-aduk terus sampai dia rata. Kita diamkan sejenak biar kelapa dan daun singkongnya ini meresap dengan bumbu-bumbunya. Jangan lupa gula merahnya dimasukin.
Nah, karena kita sudah masak beberapa saat, kuahnya akan menyusut. Kita tambah, boleh ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan cabai rawit. Kalau kurang pedas, boleh ditambah seasoningnya dan juga santannya. Kita aduk rata kembali dan jangan lupa nanti dikoreksi rasa ya teman-teman. Alhamdulillah, sayur daun singkong kita sudah selesai ya teman-teman. Ini dia. Jangan lupa sebelum kita masak, masak nasi dulu ya. Biar nanti sayurnya matang, nasinya udah matang juga. Jadi bisa langsung disantap gitu ya. Waduh, sayur ini tuh sudah ngelauk, sudah jadi sayur. Bikin ngabisin nasi kayaknya ya. Sayur ini tuh namanya banyak ya. Di setiap daerah ada nama khasnya. Kalau nggak salah, kalau di Jawa itu namanya buntil. Tapi mungkin ada bumbu-bumbu yang berbeda dikit gitu ya. Tapi cara prosesnya itu hampir sama. Kalau di tempat lain ada juga yang namanya sayur tutu ya di Sulawesi Selatan. Di tempat teman-teman kira-kira namanya apa? Komen di kolom komentar ya. Nah, ini dia sayur daun singkong kita hari ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.